Teman-teman, dengan Rudy Agustian di sini, dan kali ini saya akan membahas mengenai tendangan dan gimana sih biar tendangan kalian keras. Oke, saksikan. Oke, jadi kalian mesti punya fondasi yang bagus dulu, fondasi yang bagus harus menghadap ke depan, ya. Jempol kiri menghadap ke depan, melawan. Jadi jangan terlalu mirip seperti ini. Oke, tangan palm di atas. Kalau mengendang, lihat. Step, lakukan. Lalu kalau kalian tidak mengenai lawan, otomatis tendangan kalian akan memutar seperti menebak seperti main baseball atau menebak pohon. Jadi harus memutar. Sekarang saya akan contohin di pad. Sekarang saya akan menendang ke pad. Jangan lupa, kuda-kuda, putarannya, dan pinggang kalian menjadi atas. Di pinggang jangan dibawa ke sini, harus berputar. Tangan juga harus dilempar. Siap. Sekarang saya akan mencontohkan yang biasanya orang-orang tendang yang salah. Oke, jadi ini jangan diikutin ya. Ini cuma sedikit snap, jadi bukan full power. Bedanya dengan yang seperti ini. Ini kan tendang, bukan gunakan pinggang kalian buang ini semua ini. Tapi karena yang salah ya, yang salah. Jadi akan ada tombol yang akan membuat tendangan kalian lebih powerful lagi. Oke, dan saat kalian tendang, jangan gunakan bagian ujung kaki aja. Jadi tulang kering atau ujung kaki. Oke, jadi bukan cuma ini doang. Contoh. Dan itu bahaya. Bisa melantai tangan kalian juga. Bisa bikin cedera juga. Oke, jadi tendang dengan tulang kering bagian bawah. Contoh. Oke, berikutnya adalah targetnya. Target itu gimana sih, ya kan? Terus kalau tendangan di blok gimana? Kalau kita tendangan benar di blok, itu akan tetap menyakiti lawan kita. Oke, lihat. Ya. Meskipun dia ngeblok begini, ini sakit banget. Sakit banget. Kalau dia nggak ngeblok, kita akan mengenai lututnya. Dan kita ini tendang ke arah kepala dia. Atau sini. Sini pun sakit. Ini tidak apa kalau kita nendang no problem, sakit tetap kita bisa. Nah, lalu untuk low kick ini kepala bagian tengah middle, kita nyebutnya middle dan low. Oke, kalau tendangan kiri sama kiri sebenarnya lebih berbahaya untuk middle kick. Jadi saya sangat rekomen tendangan kiri untuk middle kick. Kenapa? Karena kalau kita lawan yang otot, nah kaki kiri ini sudah menghadap ke arah blok. Sedangkan kalau kanan, tanda yang kena, ini masih ada belakang. Sakit juga, tapi lebih berbahaya yang kiri. Oke teman-teman, yang tadi itu adalah tips-tips menendang yang benar. Jadi kalian menggunakan pinggang dan putaran tubuh kalian dengan benar. Saksikan terus YouTube channel saya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.